Kejaksaan menangkap seorang buronan kasus korupsi proyek pengadaan sistem informasi manajemen komputerisasi di Rumah Sakit Alui Sabu Gorontalo pada tahun 2004 silam. Tersangka ditangkap di Yogyakarta setelah berstatus DPO sekitar 12 tahun. Tersangka AO ditangkap di salah satu rumah di kota Yogyakarta oleh tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. AO sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2009 silam atau sekitar 12 tahun lalu, lantaran kabur seusai ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan sistem informasi manajemen komputerisasi di Rumah Sakit Alui Sabu pada tahun 2004 silam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang merupakan rekanan proyek diterbangkan ke Gorontalo dan resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dalam kasus ini, negara diduga merugi hingga 1,2 miliar rupiah.